Ciblek, kenari, labet, cililin, tengkek, dan lain-lain. Isian materi sangat mewah. Mere batu balak, ada bintik bloroknya. 2.500.000, pokoknya isian materinya full. Burungnya juga narung. Pernah saya track dengan beberapa merah batu gacoran lainnya, burung ini mempunyai gaya sujud. Karena ini usia pastol, jadi harus sabar, harus bisa merawat atau menyeting biar dewasanya nanti lebih gacor, lebih mantap. Burungnya semi jinak. Yo, materi mutak no. Hariannya gacor seperti ini, teman-teman. Seperti yang Anda lihat ya. Walaupun di sini beberapa isian materi yang tidak dikeluarkan oleh burung ini, tapi yang pasti isian materinya banyak full ini. Dan isian materinya bagus-bagus ya. Nah, ini. Ada minusnya jari menceng. Jari menceng enggak masalah ya untuk di kantangan, yang dinilai oleh juri adalah kinerja burung ketika di lapangan, isian, tembakan materi, juga performanya sangat dinilai. Jadi untuk faktor minus di gantangan tidak dinilai oleh juri ya, karena juri tidak menilai segi fisik dari murai tersebut. Asalkan mainnya bagus, isian materinya bagus, kerjanya bagus, ya pasti dapat juara satu ya. Ini saya rekomendasikan untuk Anda yang bisa menyeting burung ini, silahkan. Insya Allah burung ini bisa menjadi burung sesuatu yang istimewa jika Anda menemukan rawatan dan settingannya.